sebelumnya, debat capres dan cawapres ini diadakan secara terpisah. Harapannya ya supaya kredibilitas personalnya itu lebih menonjol. Tapi itu pun gak bikin masyarakat jadi tahu mau milih siapa. Nah sekarang KPU berencana mengubah format debatnya. Jadi gak ada lagi tuh debat terpisah antara capres dan cawapres. Jadi makin bingung aja gak sih? Padahal ya, debat yang terfokus sama cawapres ini juga gak kalah penting loh. Apalagi kalau kita lihat sekarang semua calon ini terfokus sama suara pemilih muda. Kalau menurut kalian, gimana? Publik perlu tahu loh kapasitas pemimpinnya lewat debat terbuka. Saksikan diskusinya di Talkshow Fokus Terkini TVRI, Rabu pukul 7 malam.